Selamat datang di vlog ini. Kali ini kita akan share video pulang dari Bali ke Palembang. Ini dia videonya. Sekarang di Jalan Gajah Mada menuju Pelabuhan Gili Manuk. Ya, box ini isinya oleh-oleh dan baju, air mineral dan pop mie. Ini koper. Di belakang ada juga oleh-oleh. Ini perlengkapan bayi, termos air panas untuk buat susu bayi. Di perjalanan pulang ini kami juga melihat pemandangan yang indah, laut, sawah yang luas. Kemudian kami menemukan beberapa mobil yang terlibat kecelakaan. Ya, di Bali ini jalannya sangat halus, sepi, banyak jalan lurus. Mungkin ini penyebab mudah terjadi kecelakaan di sini. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk istirahat satu hari dan berkunjung ke puncak Mangunan. Sekarang lagi di puncak buah Mangunan. Lagi kondisi sekarang berkabut. Foto yang mana, Nak? Yang ini. Yang ini ya? Selanjutnya kami menuju ke rumah saudara di Depok. Nah, ini kami tidak membuat video sama sekali, tapi kami akan menampilkan beberapa fotonya berada di Cilodong Depok. Setelah kami turun dari kapal Bakahuni menuju ke Palembang, di sepanjang jalan tol ini tidak ada pengisian bahan bakar atau SPBU. Dan untungnya kita di Cilodong sudah mengisi penuh bahan bakarnya. Sekarang sudah sampai di tol Kayu Agung. Ini konsumsi bahan bakar yang kita isi di Cilodong, Depok. Jadi ini masih bisa sampai ke pom bensin Kayu Agung. Untuk jaraknya 515 kilo. Jadi sepanjang jalan tol Bakahuni ke Kayu Agung ini tidak ada pengisian bahan bakar. Itulah video kami pulang dari Bali ke Palembang. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua untuk road trip bersama keluarga. Mungkin itu saja videonya. Nantikan video yang lain. Terima kasih. Ya.